Pada pagi hari ini kita kembali melaksanakan vaksinasi yang kedua bagi para PMI yang dideportasi dari negara tetangga Malaysia. Kita laksanakan ini bekerjasama dengan BP2MI Nunukan, kemudian vaksin adalah vaksin dari KKP. Kami TNI Angkatan Laut dalam hal ini melaksanakan serbuan vaksin kepada saudara-saudara kita yang menjadi PMI di negara tangga Malaysia. Bagaimanapun juga, mereka adalah masih keluarga besar kita, masih saudara kita, sehingga sebelum mereka kembali ke wilayahnya atau kampung halamannya masing-masing, pagi hari ini kita sempatkan sebisa mungkin mereka kita vaksin untuk berjaga-jaga seandainya mereka di kampung halamannya kesulitan. Kita di sini sebagai pintu perbatasan semaksimal mungkin mengusahakan vaksin kepada saudara-saudara kita tersebut. Demikian. Sudah berapa banyak sih? Ya, pagi ini, pagi hari ini kita laksanakan sebanyak 130 orang PMI. Kalau total serbuan vaksin yang dilakukan Lanal Nunukan termasuk untuk warga perbatasan? Ya, kalau totalnya kira-kira sudah hampir kurang lebih 5.000-an vaksin kita vaksinkan kepada masyarakat perbatasan termasuk PMI ini. Hanya 130 aja, yang 30-nya sisanya? Ya, yang 30-nya akan menyusul karena masih dilaksanakan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!